temen yang nonton nggak tuh? Kasih oh iya, teman-teman. Kan ini udah ngasih tahu sama kakak, kakak harus pakai teman-teman kartu Bayu biar bisa hemat. Teman-teman ya, nih ya. Ini juga aman jaya. Nih ya, aku mau bilang ya sesuatu ya. Kan Les itu emang selalu ngasih positif, ngasih pengaruh baik buat aku kan. Nah, jadi buka biar cuma bukan aku yang dapat pengaruh baik, kalian juga harus dapat pengaruh baik. Caranya ya udah itu tadi kita nyebarkan berita bagus, nyebarkan manfaat bagus supaya kita pakai bagi kalian yang katanya mau minta ganti kuota kan sama gua kan. Ini pakai ini biar hemat. Yang minta ganti kuota nih tuh pakai ini. Tuh. Teman-teman Lesar yang iya, daripada ntar lo ngoceh, kok paket gue sekarang tadinya cuma penggunaan kuota gue cuma 2 giga sebulan, sekarang jadi 40 giga. Itu kan gue gak tahu. Emang gue nyuruh. Masa jangan gue? Pokoknya pakai Bayu ya. Nah, pakai Bayu. Dilap dulu air matanya, dilap dulu. Nah supaya kalian tetap hemat, bisa nonton Lesti Demier. Langsung aja pakai Bayu biar hemat kuota. Jadi kalian lebih irit dalam pengeluaran untuk kuota. Karena kan kalian pasti sekarang saya tahu kalian belakangan ini 2 bulan belakangan ini pasti sering streaming kan. Tahu saya. Tuh, gitu. Paling pasti mereka sering ini kan streaming. Enggak. Soalnya mereka sering ini tahu sering nonton live streaming. Live streaming. Mau diganti? Dari dulu. Jangan ngomongin ya. Swimming deh, sok-sokan lu. tau nggak? Muhammad Rizky Wilar ganteng, bisa nyanyi. Ya kan? Tuhan itu adil. Tapi sayang banget, dia nggak bisa berenang. Udah ya, udah nih alasnya. Makasih ya. Dadah. Kaca. Mau usah fitnah kamu ya. Emang gak fitnah, emang beneran. Jangan gitu kamu. Enak aja, kakak tuh bisa sebenarnya. Nah, cuma kakak Leslar pakai Bayu, setuju. Harus, kenapa? Karena kalian biar gak nuntut. Nanti iya, masa ganti paket se-Asia? Kan repot. Makanya biarkan menghemat. Kan banyak batu. Kakak dengar si Eno juga tuh apa pada kotek-kotek tuh. Wah, gua sekarang banyak banget kuota gua habis gara-gara ini nonton live streaming, Leslar. Live streaming. Nah, oke, iya live streaming pokoknya itu lah. Live streaming sama Leslar. Yang paket gua bisa berkali-kali lipat. Nah, sekarang ada solusinya. Solusinya adalah pakai Bayu. Karena bisa hemat kuota, udah gitu nanti ada pemberitahuan kalau seandainya kuota kita udah habis ya bakal dikasih notif ya sama mereka ya. Iya. Gitu. Dan lebih murah lagi. Cuma tadi berapa 10 giga 10 hari berapa? 40 berapa nih? Berapa ribu? 140.000. 140.000. Ya ampun. Udah, gua mau pingsan aja lah, murah banget. Masa pingsan dikasih tahu. Oh iya maaf. Dah pokoknya intinya itu lah. Gitu. Kakak yang 140.000 itu untuk sebulan. Kalau untuk yang sebulan 10 giga itu cuma 20.000. Tuh, makanya kamu tuh lebih murah dong harusnya. Sebulan. Oh my god. Ya ampun. Murah bingit. Murah pisan kan? Ya ampun, murah pisan. Ya ampun, kakak baru sadar yang nonton 160.000 terus kamu bilang tadi kakak gak bisa berenang. Jahat sekali mulut kamu. Berarti nanti kita beli keceplosan. Nggak jadi. Kalau kakak beli rumah, ya nggak usah ada kolam renangnya. Oh, harus biar bisa berenang.
biar bisa nggak ketahuan sama orang. Dede, kakak mau nanya deh, penasaran kakak, kamu selama ini kan PSBB nih, diberlakukan lagi nih sistem PSBB. Terus kamu ngapain aja selama di rumah kalau PSBB? Kalau PSBB, ya kebetulan Dede kan kerja juga, jadi maksudnya kerjanya yang emang Dede harus keluar juga. Cuman ya Dede tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker. Harus pulang dari luar tuh biasanya langsung mandi, ganti baju. Gitu. Terus mana-mana bawa sanitizer gitu, cuci tangan. Iya harus, kamu harus ini, harus lagi cuci tangan ya, karena kan kita kan menjaga, maksudnya karena kan lebih baik mencegah kan, dan itu kan demi kepentingan bersama, untuk melindungi kamu, diri kamu, dan melindungi orang lain juga kan, gitu. Jadi harus selalu pakai masker kemana-mana ya. Ini kan kakak masih di mobil, tapi nanti kakak keluar pasti pakai masker kok, gitu. Tadi kakak juga pakai masker juga biar kakak pori-pori nggak membesar. Itu beda lagi. Maaf. Iya. Terus, plus aja, gitu. Jadi harus bawa hand sanitizer ya kemana-mana kamu ya. Kamu harus jaga kesehatan. Kakak pakai masker kamu... dong. Ya tadi kakak pakai masker ini itu. Ini masker. Gitu. Kamu mau berapa masker? Pasti maskernya sebox ya. Kakak. Mubazir. Kan dipakai cuma satu. Ah, kamu nih lah. Suka ini deh kamu, suka selalu berpikir jangan selalu mengurangi sudut pandang negatif dalam melihat sesuatu. Kakak, sekarang jadi mau nanya sama kakak. Apa? Nen, kakak apa? Udah swab test belum? Udah dong. Kakak mah selalu 2 minggu sekali, tapi pengennya sih seminggu sekali supaya untuk mastiin kalau kondisi kakak selalu aman, insyaallah. Kenapa? Kamu? Tapi ngerasa repot nggak sih kak? Maksudnya kita keluar teh harus swab dulu atau rapid dulu? Ya nggak dong. Kalau daripada kita setelah sakit kita repot, mending sebelum sakit dong kita kerepotan. Ya kan? Kadang-kadang. Ih nggak boleh kadang-kadang harus. Kadang-kadang juga suka kepleset. Nggak sih. Lah kamu nggak pernah kepleset kalau ngomong. Harus selalu menjadi orang yang bijak. Harus lah, apalagi sekarang kan, apalagi kan sekarang lagi menuju proses pendewasaan diri. Karena kan mau memantapkan diri untuk jadi kepala rumah tangga, insya Allah. Ntar, kemudian ini, kalau udah dedikasi, Allah. Amin. Kakak, kasih tips dong. Kakak ini kan pembawaannya semangat aja gitu. Oh, harus dong. Walaupun dalam kondisi PSBB. Sangin semangatnya maskernya miring-miring nih. Jangan dong yang dimiring-miringin. Malah yang miring sekarang. Terus kenapa emang? Supaya semangat? Iya, apa? Iya. Tadi kamu nanya apa? Semangat terus nih kerjanya. Padahal kondisinya ada PSBB. Yang pertama hidup tuh kita harus mensyukurin. Dikasih kerjaan syukur. Nggak dikasih kerja juga syukur. Karena kan kita masih dikasih kesehatan. Dan selalu, ya intinya ketika kita mensyukuri hidup, pasti kita semangat untuk menjalankan hidup. Dan kakak selalu menekankan punya prinsip bahwa kakak hidup tuh harus bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Gitu. Gitu. Kalau Dede gimana? Ya kurang lebih sama sih. Sama, kopas mulu. Enggak lah, maksudnya ya kita hidup itu harus selalu memberikan energi yang positif untuk banyak orang, ya kan? Kalau kitanya cemberut, nggak semangat mengerjakan pekerjaan, otomatis gimana mau berkah, gimana orang-orang mau seneng, kan? Betul. Jalani aja dan disyukuri. Di sini sih belum azan. Bentar lagi azan, 5 menit lagi kita udahan ya. Ada lagi yang pengen kamu sampein? Pokoknya Dede mau pesen lagi kalau mau pesan jangan pesan nanti. Iya. Ya udah kakak langsung, pokoknya nanti kakak langsung. Ini ya. Pokoknya kayak gitu kan kemasannya kan. Kakak takut salah.
Iya, pakai kakak langsung download aplikasinya. Pakai kakak apa? Download aplikasinya nih. Iya, soalnya kakak suka banget tuh streaming lagu Tirani, lagu Egois, Kejora, lagu ya. Kupinang Kulepas Kau Dengan Ikhlas, lagu Ada Cerita. Kakak seneng banget. Kakak nggak mau dong tiba-tiba nyanyi lagu Ada Ceri Mati sinyalnya, berhenti lagunya. Makanya harus pakai Bayu. Ya, yang ya, yang arti Kakak. Yang kepanjangan apa? Yang kepanjangan apa? Yang kepanjangannya? Aman Jaya. Pake enggak. Aman Jaya. Bentar, basic ada track di luar nih. Ya udah, pokoknya itu Aman Jaya ya. Iya. Pokoknya pakai Bayu. Kota Aman Jaya. Ya. Kakak harus pakai Bayu karena pakai kuotanya Aman Jaya. Terus sama. Kakak bisa pilih nomor sendiri. Abis itu ya. SIM cardnya bakalan diantarin langsung ke rumah. Iya, sama itu Bang Syafiq tadi tuh katanya mau pakai Bayu tuh dia supaya bisa streaming lagu Melihatmu Bahagia Mulu. Wih, Bang Syafiq. Keren. Kirim, kamu jangan ikut-ikutan, kamu harus cari nomor lain, kamu harus kreatif sekali, jangan ikut-ikut kakakmu. Oke? Okay? Kali ini kakak ikut kamu. Kalau kamu ingin ikutin Imam. Ah, what's going? Amin. Gak kuat gua ketawa. Yaudah, maaf, ini udah. Berhubung mau maghrib, yaudah maghriban dulu ya. Kakak juga udah mau nyampe ini. Makasih ya sarannya. Oke kakak, langsung download ya. Dan jangan lupa, Leslar juga tuh. Kalau supaya bisa menghemat kuota kalian. Yaudah, supaya menghemat kuota kalian. Supaya kalian bisa bebas pakai nonton streaming sepuasnya. Nonton lagu-lagunya Resti yang bagus-bagus. Nonton kita, makasih. Terus pakai Bayu ya. Dan juga makasih Dede ya udah ngasih saran kakak. Saran baik banget nih, supaya kakak nggak boros kota. Ya udah makasih sekali lagi ya. Kakak pamit dulu ya. Dadah, assalamualaikum. Ya. Dadah memandangmu, Amjay. Alhamdulillah.